Kare gulung-gulung. Sudah lekas gosong-gosong tuh. Sudah matang, teman-teman. Wow. Ambil nasi dulu ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita di channelnya Mas Blakra Family. Dan ini Mia. Nah ini teman-teman, pagi ini Bojo lagi metik daun kemangi. Buat apa Mi? Arep gaya acara apa? Masak apa? Numis tongkol. Numis tongkol? Kulit tongkol. Kok gitu mas, kok apa dibakar? Aku pengen dibakar. Ya, sak sermu. Dipanggang. Dipanggang? Wah teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Eh? Kayaknya kau nenek mi kemangi yang ngarep di tinggal nuno, di preteli terus disebarin neng sore wet jambu kuing kok pukul. Tuh teman-teman. Mia sudah ngoceh teman-teman. Ini Mianya sudah ngoceh ini. Bersihkan tempat tidurku, yuk kita gelok sing nang arep yuk. Ah, yuk teman-teman, kita nunggu sing di depan. Katanya njaluk di rah san. Nah, ini taman depan. Kenil, lihat kenil. Nah, maaf ya teman-teman, ini berantakan sekali. Wah, salah ngitek-ngitek, hati-hati ya kayak paku. Tuh. Mia di situ aja, jangan di sini banyak paku tajam ya. Iya, sudah tuh bah, sepuh. Ya. Dalam? Ini. Iklimi. Pretelan buat menusuk sing garing, kau terus disebar neng sorban. Kau sebar neng sorban jambu loh, Ben, kau boleh? Oh, jambu anu, jambu air. Iya. Iya. Karo sing kidule. Nah itu teman-teman nyebruti pohon kemangi, buah kemangi, biji kemangi, yuk wes. Dede, acara dede. Jangan di situ dek. Ayo pamit, pamit. Gendong. Tuh teman-teman, niat nih pukatnya masih belum saya panen. Nah ini halaman depan, calon halaman depan, calon taman. Ya ayo sana yuk. Dan ini saya sekat ini untuk belakang area pribadi, area privasi, nanti ada nyekatnya eh. Cek. Iya. Iya. Oh, aku nu kena. Nah, kita tanamnya di situ kemangi, teman-teman. Terus ngecek KTC piye empuk ora jadi ceken. Jajal sik toh. Lek ra anu 2 hari lagi apa sesuk ya? Di lerahki di oncek ki wis poe enak anu ning kono maksudnya di blerek no pindalu bungkas lah kelamaan lah 2 hari mateng mbokku iki alhamdulillah ora kena anu enggak karena dhuwur iki lho paling sing anu sing mari iki kena iki lho paling kepek oh iya sik selentik kepek lo dasar kepek Mia Mia juga ikut pegang-pegang kelak keceblok andas mulu dok dah lebih ngisar ya iya iya etane ih ketutupan godong nih busuk gua nek kanker ya. Ini
Iya. Pitil-pitil ning kono ta? Wes, wes mateng arene mes, Pak. Tuh, kemarin saya beresin, teman-teman. Nyucinya saya pindah di situ. Nih. Sok ginar tak wae watu koral nih. Ben dak jemek. Kayak watu koral putih loh. Batu koral putih tukon mau apik sok gini area sini. Lah ya kau lami iki nyapo karo karo Pak tukang ora dicet no drop pisan rupane konoan yo dadi serasi eh. Sok kon ngecat sok kon ngecat ngene iki sok. Malah ndak serasi. Yuk. Yuk kita masak. Yuk kita masak teman-teman pagi ini. Masak dadus-dadus kayak sarapan bareng ya. Bumbu-bumbu sudah dicepakkan ya teman-teman. Kok kayak saya pedes men nih. Hah? No. Aku pengen tak bakar tadi ya. Nasi dibakar. Bu, pengen nasi bakar. Nasi dibakar nih ya. Permen. Permen apa itu? Kromi yang ngeriak itu mah. Itu lilin tuh. Itu licip loh, Dok. Hati-hati loh, Dok. Bih. Licip to mi. Kita yang di kita mulai. Licip ya. Oke, ambil kono. Jangan ya, Dok. Tak boleh. Iya, saya. Nah. Kita haluskan ini tadi cuma bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat. Tok. Gitu ya. Aman ya? Ya, permen. Iya, permen. Jangan dimut lo ya itu. Itu mainan lo ya. Oke? Okay? Yuk, ini ya, Tok. Masak karomong ya wis resiko lek bentakan semuanya. Iya. Kadang tinggal masak engko dolanan sendok. Ini kemarin cukup iki kabeh. Nah, ini teman-teman kita siap-siap. Dewe masak nggak pengap ya karena anu cukup lebar ventilasi nih. Bayang nih lek pawon sing tertutup ngono kae yo. Jadi malah nih mangkuk ya. Dan sangat-sangat terbuka di panggung. Heeh. Oh. Soalnya dapurnya kan lebar buat terus blong-blongan kayu kabeh dulu. Kok kayu gede loh. Iya. Tapi lagi ada kan los langsung menghadap ke alam, jadi apa sih nih? Oksigen itu segar terus teman-teman. Udara terus segar. Dan lihat kita ditemani ada siapa saja itu si telon, si blawuk sama si oren. Orennya ada dua itu. Tuh. Teman-temannya Meya itu. Mau suir-suir tuh ini cilik. Tapi galau sebenarnya karena kucing. Hmm? Terlalu banyak kucing itu enggak enak. Tapi kan ini untuk kucing aja, Be. Iya, ini kan kucing pendatang naik gerutulan. Biar lah. Tikus ya oke. Renek tikus, renek kucing patroli tikus ya oke. Dia tuh menguntungkan kita menjaga. Mana mana permennya? Itu permen banyak itu. Ya. Berapa itu permennya? Tiga. Tiga, empat. Itu menjadi. Coba dihitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. 7, 8. Lu.
Bar 5 kok 7 toh? Bar 5 ya 6. Aduh aduh aduh. Cek, yuk. Nah. Tinggal urek-urek matang langsung makan ya. Jangan bakar. Terus dia dibakar, teman-teman. Masih lama ini prosesnya. Ternyata. Iya, terima kasih. Buat ayah. Buat ayah. Terima kasih ya, dikasih ini buat ayah sama Mia. Ini lagi aja ya. Sangat. Waktunya bungkus sih teman-teman cuma dua bungkus karena cuma dua orang sama Mang Bokak disuruh di sini teman-teman. Ibu mau nggak tahu saya apa itu? Tiba-tiba kuenya nasi bakar. Isiannya. Ini tutur cara ribet untuk sarapan ya teman-teman. Tutorial cara ribet. Nambian kan ada yang tumbas nasi bakar ini Mbak Lucy kan 7.000 satu porsi coba. Nah iya. Ini sebenarnya sudah siap untuk dimakan teman-teman. Sebenarnya sudah matang. Ya. Cuman karena kita itu butuh yang lebih ribet jadi ini nanti masih dibakar. DPM. Jadi kalau teman-teman kelaparan ini bukan solusi ini. Kan ya hidangan lain. Oh, hidangan lain. Dan saya tuh enggak iso bungkusnya. Enggak iso bungkus. Kering gulung ne lo. Tuh, mincuke ngene iki lho. Nah, ini nek aku ki enggak iso. Kita kelek mari sipi ya. Iya, sing marai Silvi. Iya. Aku jan punya buntel ngene iki karo buntel Nogosari itu. Ampun aku jan. Kare gulung prek. Apa? Maaf ya enggak indah. Sing penting ndang kena tepangan ah. Padimu lho ya. Wis kena tepangan dibakar barang. Ya bener toh. Demi kepuasan. Seni ya Mi, makan adalah seni. Lagi pengen nasi bakar. Jenenge pengen nasi bakar. Mau salah dibakar ya. Iya. Gak indah. Cen. Eh, selesai teman-teman. Yuk, bakar. Enggak dibakar ini pantat. Ayo, dek. Kita bakar, dek. Bakarnya telon. Mungkin kok kan ya, sikap kesehatan kok ya. Pas pengen kan, tak tinggi status WA. Ya? Iya. Itu teman-teman untuk status WA aja. Oh alah, kok buka apa? Malu-maluin ya deh. Sudah lekas gosong-gosong tuh. Sudah matang teman-teman. Kita sarapan. Let's go. Kita sarapannya itu jam 8 pagi.
Halo teman-teman semuanya. Nah, kita sudah ready. Sudah jalan aja, ya? Kan tadi tadi. Aku tanya, enak apa ramangan? Enak. Enak. Pasok nanti kameranya. Kameranya pasok. Mejanya dipotong teman-teman kasih ya, karena Mas Barca. Dan tanpa musyawarah dengan saya. Lek mangan malah angel niki dhuwit. Oke, sing gedhe wong cilik. Mbak. Iki dawa tapi yo oke. Iki dhuwit tapi dawa. Tindak. Tindak. Iki dhuwit tindak wae. Cilik dawa. Ini teman-teman. Wow. Nasi bakar tongkol pedas pagi ini. Kayong. Aku minta dikit. Kaki enggak bening gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Yuk monggo para subscriber yang berkenan dolan di rumahnya Mas Blakrak, monggo. Untuk silaturahmi, welcome. Tapi keadaannya seperti ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Empaknya dong. Empak tanya. Enak nih. Tapi banyak kurang loh, kayaknya. Ini juga enak dong. Enak. Seharusnya porsinya emang 3. Terus di bagi separuh-separuh kalau ini. Nah, sama malah juga godongnya nanggung. Masak emang. Mantap emang. Ini kakinya. Kakinya enggak boleh gitu. Ami tak bisa. Ami tak sedikit ya. Api. Kebocor nggak? Kebocornya. Kebocornya, potong aja. Kurang nggak sih? Ambil nasi besar ya. Dulun nak, oh. Nah, nasinya kurang diambilkan nasi tambahan teman-teman. Masalah sama lu semangat lo. Hmm.
ya. Bungkuk mana lek mam? Hmm? Apa? Lek mam bungkuk. Mantap. Kenapa tenang enak ya? Sesuai ekspektasi. Aroma kemanginya merasuk. Itu aroma kemangi. Itu aroma daun bakar. Sarapan sederhana begini saja sudah alhamdulillah banget teman-teman. Mantap. Puas enggak dengan keribetan? Aduh kok awet tuh panasnya. Kamu ya? Nambah 3 kali. Gak main-main ini. Enak tenang teman-teman. Ini gak kaleng-kaleng ini. Lagi. Mana sih? Itu. Ini, oh itu. Lagi gak nambah? Untuk nasi siang itu. Apa? Bisa belen dong. Hah? Itu belen? Ini? Itu belen. Coklat, cucu. Cucu. Enggak main kubilin kupi kan lo. Jadi ini saya makan sepeda untuk keliling-keliling kampung, keliling-keliling kebun coklat ya. Ini kebun-kebun ya. Jadi jalan tortoran lo. Keliling situ. Berarti gue jogging track. Jadi enggak melulu di dalam ruangan. Padahal ya cerita sawah-sawah ya itu. Ini besok di kayak jogging track lah, tapi yang ngubung-ngubung terus pohon buah-buahan yang pinggir luar ya. Mana kamu? Dah dulu teman-teman, sarapan pagi ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.